Polisi tampan meresahkan netizen wanita, ternyata bukan anak orang sembarangan hingga ia memiliki segudang prestasi. Viral di media sosial sosok polisi tampan yang mencuri perhatian netizen. Sosok polisi tampan ini bernama Ibda Jevo Batara. Ibda Jevo Batara yang memiliki wajah tampan kebule-bulean disebut juga memiliki gaya seperti opa Korea karena gaya rambut dan wajahnya yang imut. Ibda Jevo Batara termasuk polisi muda yang jarang membagikan foto atau video aktivitas kesehariannya di media sosial. Terakhir ia mengunggah foto kebersamaannya dengan ibunda pada awal Agustus lalu. Dalam foto itu, Ibda Jevo Batara tampak merangkul ibunya dengan penuh kehangatan. Dan yang mengejutkan adalah ternyata ibunda dari Ibda Jevo Batara ini bukanlah sosok sembarangan. Ternyata ia adalah Erlin Napoleon. Erlin merupakan istri dari Jenderal Bintang 2 Polri yakni Irjen Napoleon Bonaparte. Pada unggahan lainnya nampak juga Napoleon melakukan foto selfie bersama putra kebanggaannya itu dengan mengenakan seragam resmi. Keduanya tampak gagah saat berpose bersama. Kemudian dalam unggahan akun Instagram Tentara Polisi Ganteng Cantik menampilkan juga foto Ibda Jevo Batara dan viral di media sosial. Pada unggahan itu nampak Ibda Jevo Batara mengendarai motor sport terlihat begitu tampan dan gagah bak seorang model. Dan saat ini Ibda Jevo Batara bertugas di Satuan Reserse Mobile atau Resmo Polres Jakarta Utara. Beberapa kasus sudah ia tangani bersama dengan tim Resmob Jakarta Utara. Sebelumnya Ibda Jevo Batara pernah bergabung di tim Tiger Polres Metro Jakarta. Dia juga pernah memimpin penggerebekan yang videonya viral di YouTube.